أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin. Fadilatut ta'allumi utawi iki kunrangno fadilai belajar. Amal ayatu anapun utawi piro-piro ayat faqauluhu ta'ala mongko iku dawe Allah ta'ala rupani dawu falawla nafaro min kulli firqatim minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din falawla nafaro mongko mbok yo lungo pergi falaula nafaro mongko mbok yo lunga sapa nafarun mingkulli firqatin nggih falaula nafaro mongko mbok yo lunga bepergian mingkulli firqatin saking saben-saben golongan minhum kang saking wong akeh sapa taifatun sapa wong niki saged dua saged satu taifah niku wonten sing ngarani minimal dua wonten sing dawuh taifah itu bisa untuk mewakili satu orang liyatafaqahu supaya yento belajar sapa taifah fiddini ing dalam agama liyatafaqahu supaya yento belajar sapa taifah fiddini ing dalam agama at-taubat 122 ini dalil yang menunjukkan keutamaannya belajar mencari ilmu ta'allum itu dari kalimat dasar ilmu dipindah ke wazan tafa'ala mempunyai faedah takalluf berarti ta'alama berusaha ngerti, berusaha punya ilmu, berusaha tahu. Makanya yang namanya ta'allum ini ada usaha, ada gerakan ya, untuk memperoleh apa yang ingin diketahui. Fadilahnya banyak sekali belajar itu. Keutamaannya dalam Quran disebutkan di sini surat At-Taubat wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Nggih, falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sempurnanya ayat demikian. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Enggak boleh seluruh orang mukmin itu kok pergi jihad semuanya, enggak. Jangan pergi jihad semua. Harus ada yang bersama Rasulullah. Harus tetap ada yang bersama Rasulullah di Madinah. Belajar dengan Rasulullah. Menerima ilmu dari Rasulullah. Bahkan di sini dianjurkan falaula nafaro. Mbok yo hendaklah dari setiap golongan itu ada sebagian dari mereka satu atau dua orang yang pergi liyatafaqahu fiddin untuk mencari pemahaman agama. Ini memang pakai laula. Laula di sini tidak sampai mengarah kepada hukum wajib memang. Ini hanya anjuran istilahnya.
Tapi hadis lain, ayat lain menganjurkan kita untuk benar-benar mencari ilmu. Yang itu berarti mencari ilmu hukumnya wajib. Tidak cuma anjuran ini. Memang tidak fardu ain untuk pergi mencari ilmu itu, tapi fardu kifayah sebagian. Tapi sebagian ini ya nanti harus mengajarkan kepada yang tidak pergi. Ya, memang ada ilmu yang wajib dipelajari, fardu ain, ada yang fardu kifayah. Okay. Kalau yang fardu ain berarti setiap orang wajib mencarinya. Kalau di desa itu tidak ada salah satu ulama, satu kiai yang bisa mengajarkan, maka dia harus pergi dari desa itu untuk mencari ilmu yang wajib dia pelajari. Salah satunya ilmu tentang sholat, itu tentang puasa dan segala hal yang berkaitan dengan amaliyah atau bisnis yang saat itu sedang dia geluti. Dia harus tahu caranya. Gitu. Sebenarnya ayat ini kan ayat tentang jihad, tapi diselipi ayat yang berkaitan tentang masalah mencari ilmu. Jadi jihad itu fardu kifayah. Makanya Allah Ta'ala dawuh wa makanal mu'minuna. Karena itu Allah dawuh wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan seluruh orang mukmin ini pergi untuk jihad fisabilillah, jangan. Jadi jihad itu hukumnya fardu kifayah. Karena itu kadang Kanjeng Nabi tidak berangkat jihad. Kanjeng Nabi kadang hanya mengirimkan sebagian orang, tentara, disebut dengan syariah. Tentara yang dikirim oleh Kanjeng Nabi untuk berperang, Kanjeng Nabi tidak ikut perang. Oh, berarti berperang melawan orang kafir itu hukumnya fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Berarti seandainya ada sebagian umat Islam yang sudah berjihad dan yang lain tidak berjihad, apa dosa? Tidak. Nah, dan ini salah satu hal yang kita gunakan untuk menjawab tudingan miring yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengkritik Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dikritik oleh sebagian orang yang sudah dulu saya sebutkan. Salah satu kritikannya tidak pernah diketahui Imam Ghazali itu melakukan peperangan melawan orang kafir. Padahal di zaman Imam Ghazali itu sedang terjadinya pergolakan-pergolakan. Tapi kok tidak pernah diketahui Imam Ghazali ikut berperang melawan orang kafir, mengangkat senjata. Jawabannya gampang. Perang jihad fisabilillah, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Sehingga tidak semua wajib untuk berjihad. Kalau 1-2 orang umat Islam sudah berjihad, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Itu jawabannya. Gitu. Sehingga kita tidak bisa mencela seseorang dikarenakan dia tidak mau jihad. Karena apa? Ya, jihad itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, berarti hukumnya gugur kewajibannya, kan? Tidak dosa dia. Beda kalau semuanya enggak ada yang jihad, itu dosa semua kalau gitu. Harus ada yang jihad, harus ada yang tetap di Madinah untuk bersama Rasulullah, belajar bersama Rasulullah. Berarti ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang bagian jihad, ada yang bagian keluar, ada yang bagiannya tetap bersama Kanjeng Nabi, belajar hadis, belajar Quran, belajar hukum dari Kanjeng Nabi. Maka manusia dalam berdakwah itu macam-macam. Ada yang dakwahnya keluar, ya, mendatangi daerah sana. Ada yang dakwahnya di rumah saja. Karena dia punya pondok di rumahnya. Udah punya pondok. Duh, kalau dia punya pondok, ada santrinya ditinggal pergi-pergi, lah gimana santrinya? Gak jadi orang. Maka ini tugasnya ya di rumah. Gak usah kepingin ikut-ikutan, wah terkenal kesana kemari, gak usah, di sini saja. Gitu. Karena memang tugasnya dakwahnya di sana. Yang bagian pergi ke sana, ya silakan, memang harus ada bagian yang pergi ke sana. Harus ada. Tapi yang sudah berada di pesantren dan dia punya pesantren, maka dia tugasnya adalah
ngopeni pesantren ini. Gitu. Kiai kan macam-macam ya kan. Gitu. Nek coro sebagian guru kula ini ndak ono kiai, ono kiai ceret, ono kiai gentong jare ning ngoten. Nek kiai ceret niku pergi kemana-mana cur 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 ngoten. Ya. Menuangkan ke sana sedikit dituangkan, pergi kemana-mana. Cucur, cucur, cucur gitu. Kalau kiai gentong itu ya cuma di rumah saja. Ngaji aja di rumah, ngopeni para santri. Okay. Ada ana sing ngarani kiai dampar karo kiai podium, mboten niku jarene. Benten-benten lah terserah wong istilah kok. Okay. Dalam membuat istilah itu tidak ada batasannya. Silahkan nanti membuat istilah sendiri, moko ana sing gelem gawe ya untung lah kan gitu. Itu terserah kalau membuat istilah. Enggak ada batasan. Ini buat istilah sendiri, terserah monggo. Kayak seperti itu. Kala maka itulah apa indahnya begitu. Enggak boleh saling kritik. Yang keluar silakan, ada yang dakwahnya di bidang politik, ada yang dakwahnya di bidang pendidikan, ada yang dakwahnya di bidang sosial, ada dakwahnya apa di bidang pesantren, macam-macam. Ada yang masuk ke diskotik, ada yang masuk ke tempat pelacuran, semuanya ada yang ke tempat perjudian, banyak sekali macam-macam para kiai, para ulama kita dalam berdakwah. Ada yang di rumah saja, ada yang ngumpulkan massa, ada yang enggak pernah ngumpulkan massa. Kayak begitu. Dan silahkan peran itu dilakukan ya sesuai dengan tugasnya masing-masing, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau karena itu harus ada yang ada tetap di Madinah bersama Kanjeng Nabi, ngaji bersama Kanjeng Nabi. Maka harus ada yang ngopeni pesantren toh, harus ada. Kalau semuanya nanti ke kampus, pesantrennya mati nanti. Siapa yang ngurusi pesantren? Kalau semuanya ke kampus semua, ya silakan yang ada di kampus, yang ada di pesantren-pesantren. Semuanya harus saling bersinergi, semuanya harus saling membantu, saling menguatkan. Harus ada yang di pemerintahan, ya harus ada yang di pemerintahan. Kiai juga harus ada di sana. Kalau enggak ada, siapa yang nyetir nanti? Siapa yang mengimbangi nanti? Kalau kita di luar dakwah, tidak dari dalam, tidak bisa memberikan perubahan. Kalau maka ada sebagian ulama kita, kiai kita yang masuk ke dalam wilayah politik. Maka ini jangan kok kritik, wah kiai kok main politik lah iya. Mulai zaman biyen opo gak ono kiai main politik yo ono. Nggih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dadi khalifah. Politik niku. Nggih to? Lah kaya ngoten niku pun. Pun jangan apa namanya terus nanti di vonis jelek ini wah ini masuk kiai masuk politik golek duit iki lu ngawur wae. Nggih. Ya nek awakmu mungkin iya lho ngoten. Kata orang menghitung orang lain lihat diri sendiri masalahnya gitu. Kadang menghitung orang lain dengan memandang bahwa kalau seandainya saya gitu. Maka jangan suudon. Falaula nafaro, ini anjuran kita untuk pergi. Nafaro kan lungo maknanya. Lungo. Lungo itu pergi, bepergian. Bepergian itu melangkahkan kaki. Moko anjurane cari ilmu itu ojo ditempati. Nek iso datang. Ya ini ada santri-santri datang ini. Jangan manggil guru. Woi manggil guru kaya apa wae to kan gitu. Datang ke tempatnya guru. Dan itu dipraktekkan oleh para nabi. Bukan cuma para ulama, para nabi. Jadi datang mencari ilmu, datang menuju ulama yang punya ilmu. Datang mereka. Nabi Adam pertama oleh Allah Ta'ala disuruh untuk mendatangi ulaika nafar fastami ma yuhayyuka bih. Datangi mereka para malaikat kata Allah Ta'ala. Disuruh mendatangi berarti tempatnya malaikat dan Nabi Adam itu jauh. Orang yang pertama kali melakukan rihlah ilmiah, perjalanan ilmiah mencari ilmu adalah Nabi Adam. Untuk mendengarkan satu ilmu yaitu cara penghormatan malaikat kepada Nabi Adam. Bagaimana salamnya itu?
salam yang dilakukan malaikat kepada Nabi Adam. Nabi Adam disuruh belajar dari malaikat. Padahal nek malaikat dengan Nabi itu mulia Nabi. Nomor dua, Nabi Musa. Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Saya, kata Nabi Musa. Sepengetahuan Nabi Musa, karena malum beliau Nabi, ya paling alim. Ya, terus Allah Ta'ala negur Nabi Musa, ada salah satu hambaku yang lebih alim dari kamu. Silahkan pergi ke sana. Maka pergilah Nabi Musa. Ya, mendatangi Nabi Khadir. Jauh dari tempatnya, jauh. Sampai nasob, sampai capek. Padahal Nabi Musa itu Nabi lepas Rasul, Nabi Khadir cuma Nabi. Wakilah wali, bukan Nabi. Jadi mulia Nabi Musa. Tapi itu pun tidak menghalangi Nabi Musa untuk mencari ilmu. Datang ke tempatnya Nabi Khadir. Bahkan dengan ketundukan, bahkan dengan ketawaduan, beliau ini minta izin. Bolehkah saya mengikuti engkau? Hal attabi'uka. Bolehkah saya mengikuti engkau? Izin. Gitu. Subhanallah. Ya, kayak gitu. Ngomong dulu. Mau minta ikut jenengan supaya jenengan ngajari saya ilmu. Gak kuat gue jadi Nabi Khadir. Tapi tetap dia punya keinginan ya untuk mencari ilmu, tetap desek saja. Oh ya udah gitu. Itu bepergian. Nabi melakukan bepergian demi untuk mencari ilmu. Ilahiri. Dan para ulama juga melakukan rihlah, bepergian untuk mencari ilmu. Sahabat Nabi itu pergi ke Masjid Nabawi, dari rumah datang menemui Nabi. Bahkan dulu sebelum haji Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk belajar kepada Kanjeng Nabi. Ya memang ada sebagian sahabat yang diutus oleh Kanjeng Nabi untuk datang ke wilayah-wilayah jemput bola ini. Ada ulama yang modelnya demikian. Kanjeng Nabi ngirim para sahabat ke daerah-daerah terpencil, ke pelosok-pelosok untuk ngajari Islam, ngajari Quran. Memang kadang ulama ada yang demikian, datang ke tempat pelosok, menawarkan ngaji, ayo ngaji yuk gitu. Ayo belajar yuk ke tempat terpelosok-pelosok, terpencil-pencil. Dan itu metode Nabi. Sahabat kadang ke Nabi, ya. Juga tidak meninggalkan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk keluarga. Sayyidina Umar gantian dengan sahabat Ansor. Datang kepada Kanjeng Nabi, gantian. Itu rihlah. Dan harus rihlah itu, mencari ilmu. Lebih baik kita itu mencari ilmu di rantau, di tempat jauh daripada di rumah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ada satu orang, kata Imam, seseorang tanya, ini selalu bersama itu kiai saja di desanya, gimana? Apa dia pergi saja dari situ cari kiai-kiai yang lain? Pergi, katanya. Jangan cuma yang kiai di desanya saja, gampang aneh gitu. Silahkan cari yang lain, semakin banyak guru semakin bagus. Kalau guru ilmu, kalau toriko satu saja. Kebanyakan toriknya nggak sampai-sampai nanti. Torik kan dalan, dalannya semua ditempuh nggak nyampe-nyampe loh. Logikanya gitu loh ya gitu. Tapi kalau ilmu silakan banyak, kalau toriko satu saja. Apalagi sebagian toriko tidak memperbolehkan digabung dengan torika yang lain. Harus cuma satu itu. Rihlah ilmiah harus dilakukan. Faedahnya besar sekali. Sahabat Nabi melakukan rihlah ilmiah. Saya ingat sahabat Jabir. Jabir ini pernah mendengar satu hadis dari salah satu sahabat Nabi. Yang katanya si sahabat Nabi ini punya satu hadis yang tidak pernah didengar oleh Jabir. Maka apa yang dilakukan Jabir? Jabir langsung beli onta. Dari Madinah melakukan perjalanan, seingat saya 1 bulan. Hanya karena ingin mendengar satu hadis. Satu hadis saja. Beli onta. Piro onta sekarang? Ya. Mungkin 50 juta. Hanya untuk
itu mendengarkan satu hadis, Jabir membeli onta berangkat dari Madinah menuju Syam. Nyampe di sana langsung menemui orang tersebut. Mana orang yang katanya tahu hadis begini-begini. Oh ini ternyata, oh ternyata Abdullah bin Unais, sahabat Nabi. Langsung tok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada penjaga pintunya. Tanya, omong sama majikanmu katanya. Ada Jabir di depan pintu. Langsung masuk. Ternyata Abdullah bin Unais dengar. Langsung bungok-bungok. Ibnu Abdillah. Naam, Ibnu Abdillah. Wah, langsung keluar. Bukan orang sembarangan yang datang. Sahabat Nabi yang terkenal hadisnya lebih dari 1000 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdillah langsung rangkulan. Apa yang menjadikan engkau ke sini? Gini, saya mendengar hadis, katanya engkau datang pernah mendengar hadis itu dari Rasulullah katanya. Saya ingin mendengarnya dari kamu sebelum aku mati atau kamu yang mati duluan katanya. Oh iya iya iya. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyaru nas yaumal qiyamati uratan hurlan buhman." Ini salah satu hadisnya. Panjang sebenarnya hadisnya. Yuhsyaru nas yaumal qiyamati uratan hurlan buhman. Nanti di hari kiamat orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang. Hurlan, tidak dihitan. Buhman, tidak punya apa-apa. Enggak punya pakaian, enggak punya apa-apa. Gitu. Itu hadisnya. Yang didengarkan oleh sahabat Jabir. Hanya satu hadis saja. Ini faedah lihlah. Lihlah mencari ilmu. Mencari hadis. Kalau sahabat Nabi sampai salah satu ulama namanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, punya kitab khusus namanya Ahrihlah fi Thalabil Hadis. Kitab ini bagus sekali. Menerangkan tentang faedahnya melakukan perjalanan mencari ilmu. Silahkan dibaca. Ini sudah dicetak dan ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Iter. Syekh Nuruddin Iter ini juga punya kitab Syarah Bulughul Maram. I'lamul Anam namanya. Syarah Bulughul Maram. Karangannya Syekh Nuruddin Iter. Ini ulama luar biasa, ahli hadis, pakar hadis. Ya, nahki kitabnya Sabah Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi yang berkaitan dengan Arihlah fi Thalabil Hadis. Ya, kadang kita perlu ngaji yang semikian itu supaya kita semangat cari ilmu. Gak kelentru. Supaya semangat cari ilmunya. Ya. Bagaimana ulama kita dalam mencari ilmu, benar-benar mereka itu meninggalkan apapun yang menjadi kesenangan mereka. Banyak tujuannya ulama dalam mencari hadis, pergi mencari hadis. Syekh Nuruddin Iter dalam mukaddimahnya ini, kan mukaddimah panjang sekali. Beliau menyebutkan beberapa tujuan ulama ketika mereka pergi dari daerahnya untuk mencari hadis. Apa? Ya satu, otomatis tahsilul hadis. Ingin menghasilkan hadis, itu tujuan utama. Jauh-jauh datang ke suatu daerah hanya ingin mendengar satu hadis. Bayangkan satu hadis saja. Itu. Hanya satu hadis. Sejauh itu. Wah, sekarang kitabnya sudah dibukukan, kita baca aja malas. Ngaji aja malas, padahal kitabnya sudah dibukukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Sunan Nasa'i, sudah ada dibukukan semuanya. Tapi kita malas untuk bacanya. Padahal ulama dulu mencari kepingan-kepingan hadis yang berserakan bukan cuma satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, daerah. Bukan, tapi lintas negara. Sampai ke internasional. Hanya mencari satu hadis. Itu zaman dulu. Rihlah ilmiah. Faedahnya. Menghasilkan hadis. Nomor dua, berhati-hati di dalam melafadzkan hadis. Kadang ulama itu karena saking hati-hatinya, wah dulu saya dengar hadis dari Kanjeng Nabi, apa benar kayak begini apa enggak? Datang ke ulama yang lain, cari benar enggak kayak begini. Nah, itu demi tathabut, kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Itu salah satu faedahnya. Nomor tiga faedahnya, mendapatkan sanad yang ali.
sanad Ali sanad yang dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad Ali ini punya faedah yang sangat besar sekali. Salah satunya adalah semakin dekat kepada Kanjeng Nabi, kemungkinan kesalahan dalam menukil hadis itu semakin kecil. Semakin jauh sanadnya, ya, maka akan semakin ada kemungkinan kemasukan kesalahan, penambahan-penambahan. Kabar kan gitu, khobar kan begitu, ya, khobar di Jogja ulone sak jari, sak telunjuk kan ini, sak apa ini, sak kelingking, wah ada ular sak kelingking, ini bisa-bisa kalau nyampe Sleman, bisa-bisa iso sak jempolan kaki. Engkau kalau nyampe Jawa Timur iso-iso meneh sak pupu, sak paha, padahal sak kelingking, ya begitu, kan? ditambahi. Gitu. Dan orang menafsiri sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Setelah itu ada riwayat bil makna. Waduh, ini sing dawuh ruwet juga nih. Walaupun boleh riwayat bil makna sebenarnya. Itu rihlah. Penting rihlah nih. Secara umum kalau kita pergi mencari ilmu, maka akan semakin banyak guru. Semakin banyak guru berarti akan semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Semakin banyak ilmu yang kita peroleh, semakin banyak guru yang kita ambil ilmunya, maka lingkungan di mana kita hidup akan semakin luas. Ketika guru semakin banyak, maka cakrawala pemikiran keilmuan kita juga semakin luas. Ketika kita ada di satu daerah saja, ya, maka mungkin jenengan pandangannya akan itu-itu saja. Tapi ketika jenengan terus pindah ke daerah yang lain, akan ada permasalahan baru. Ketemu ulama lain yang punya pandangan terhadap satu masalah ini dari sudut pandang yang berbeda dari ulama yang ada di daerah kita. Sehingga kita akan terbuka cakrawala pemikiran kita. Oh, ternyata ada sudut pandang lain yang itu belum pernah kita lihat. Ada satu sudut pandang dalam memandang satu masalah yang belum pernah kita melihat masalah itu dari sudut pandang itu. Karena kita hanya berada dalam satu daerah saja. Itu pentingnya kita pergi ke tempat lain, ke daerah lain, supaya pandangan kita itu luas. Begitu pentingnya. Dan ketika kita berada di tempat lain, ketemu ulama yang benar-benar berbeda cara berpikirnya, metode ijtihadnya, istimbatul ahkamnya. Ketemu ulama-ulama ini lingkungan yang berbeda, itu kadang juga menyebabkan ijtihad kita berbeda. Pola pikir kita berbeda. Cara memandang satu permasalahan juga berbeda. Itu maklum. Bahkan ijtihadnya bisa berbeda. Ini terjadi kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim ketika masih ada di Baghdad, kaul jadid ketika ada di Mesir. Berubah total karena apa? Lingkungannya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Ketemu guru-guru lain, ulama-ulama lain yang punya pola pikir yang berbeda. Maka sekarang ijtihadnya berbeda. Bahkan benar-benar berbeda antara madzhab qadim dan kaul qadim dan kaul jadid. Itu pentingnya. Silahkan cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena itu akan membentuk pola pikir kita nanti. Semakin banyak guru enak. Gitu. Semakin luas pengetahuan dari berbagai macam sudut pandang. Banyak guru juga menjadikan kita itu mudah dalam mencari metode pembelajaran. Karena setiap guru kadang metodenya berbeda-beda. Wono sing guru kawareng. Wis. Ada yang on time pokoknya, wis. Ndak pernah telat. Ono sing rada santai. Ngoten niku. Ada yang suka mukul. Ada yang enggak mau mukul sama sekali. Ada yang ucapannya kasar. Iya. Santri ini kadang dianjing-anjing, no. Ada yang, oh, no, ngerti niku. Lingkungan membentuk demikian, kadang. Gak apa-apa. Artinya apa maksudnya?
ya kita tetap harus mencari ilmu. Walaupun guru ini kurang kaya ngoten niku. Itu faedahnya kita apa namanya bepergian untuk mencari hadis Nabi atau mencari ilmu kepada para ulama. Semakin banyak guru itu semakin baik. Jenengan kadang nek belajar ulama gurune piro, kadang ribuan. Bukan cuma 1000, 2000, 3000. Itu. Banyak sekali, tidak cuma satu. Oh, ini yang ditunjukkan oleh ayat falau la nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Ayat ini menganjurkan kita untuk tafaqquh fid-din, untuk belajar, pergi daerah kita, pergi dari daerah kita, pergi dari daerah desa kita untuk menuntut ilmu kepada para ulama, mencari ilmu kepada para ulama. Faedahnya besar sekali, besar sekali. Nanti beliau akan menyebutkan banyak hadis yang berkaitan dengan fadilah mencari ilmu ini. Qala wa qauluhu lan dawi Allah azza wa jalla. Wa qauluhu lan dawi Allah azza halim menang sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Allah dawu fas'alu mongko takono sapa sira kabeh ahli dzikri ing ahli dzikir ai ahli ilmi ulama ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna iku weruh sapa sira kabeh iku la ta'lamuna iku ora weruh sapa sira kabeh. Tanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian enggak ngerti an-nahl ni. Ahli dzikir maksudnya siapa? Ahli ilmu. Wong disuruh tanya kok. Tanya itu kepada orang yang ngerti. Ahli dzikir maknane ahli ilmu. Bukan cuma ahli wiritan tok tapi enggak ngerti apa-apa, bukan. Bukan berarti ahli wirid mboten. Tapi ahli ilmu. Karena di sini ada kalimat fas'alu. Tanyalah kalian kepada ahlu dzikri ai ahlul ilmi. Kenapa ahlu dzikri disebut ahlul ilmi? Ahlul ilmi di sini diungkapkan dengan ahlu dzikri krana sing wong ngerti teng ilmu ikulah sing akeh dzikire seharusnya. Sing ngerti ikulah sing jane kudu akeh dzikir nang Gusti Allah. Sing akeh ibadah. Ibadah itu tidak cuma zikir. Ngaji ngeten niki nggih zikir. Mencari ilmu juga zikir, memahami ilmu juga zikir, berjalan mencari ilmu juga zikir, pergi mencari ilmu juga zikir, duduk di majelis ilmu juga zikir. Maka ini fas'alu ala dzikir. Quran perintah kalau di situ sudah. Ini perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Berarti mencari ilmu hukumnya wajib. Bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikir. Perintah. Perintah nunjukno wajib. Maka ulama niku kadang dugi tebe-tebe cur mek kepingin ngerti hadis. Pernah suatu saat Abu Darda nih duduk bersama apa namanya salah satu temannya. Tiba-tiba ada orang datang. Dia ngomong pada Abu Darda, ya Abu Darda, Abu Darda ini asalnya Madinah tapi setelah itu hijrah ke Syam. Namanya Uwaimir. Santrinya banyak sekali, ratusan. Ahli Quran beliau ini. Ahli Quran Abu Darda. Jadi kalau Syam di majlis itu yang diajar Quran oleh beliau 600 atau berapa. 600 diajar tapi membentuk halakoh-halakoh. Dibentuk halakoh-halakoh, setiap halakoh ada ketuanya yang ngajari. Beliau cuma mantau gitu. Lah Abu Darda ini kedatangan orang dari Madinah. Wahai Abu Darda katanya, saya datang dari Madinah. Al-Munawwarah Madinati Rasul katanya. Saya datang kepada engkau karena saya mendengar satu hadis yang engkau pernah dengar dari Rasulullah. Lah ini. Dia datang jauh-jauh cuma tanya tentang hadis. Madinah ke Syam lo ya. Aduh nih, beda negara sudah. Internasional tarafnya nih. Mboten males-males tetap datang ke sana. Apa jawab Abu Darda? Benar tah.
Engkau datang ke sini tidak karena ada hajat? Tidak, tidak. Engkau datang ke sini tidak untuk berdagang? Tidak. Benar tak? Engkau datang ke sini ini hanya ingin kepingin mencari hadis? Iya, saya tidak ada tujuan lain. Oh ya, saya itu mendengarkan kanjeng Nabi bersabda, man salaka torikon, ya, man salaka torikon, yaltamisu bihi ilman, salaka Allahu bihi torikon ilal jannah, atau sahala Allahu bihi torikon ilal jannah, au kama qala. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Atau Allah akan menjalankan dia ke jalan menuju surga. Maka jenengan jauh-jauh ke sini ini, Allah akan mengarahkan jenengan ke jalan surga. Karena tujuannya adalah mencari ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu, menempuh jalan tujuannya mencari ilmu, maka Allah akan menempuhkan dia jalan menuju surga. Bisharoh untuk para penuntut ilmu, bahwa dia termasuk orang yang husnul khotimah min ahlil jannah. Bagi para penuntut ilmu. Maka jangan sampai lepas predikat talibul ilmi. Maziltu taliban. Saya masih seorang santri. Harus ini didengungkan terus. Maziltu taliban. Saya masih seorang santri. Walaupun sudah boyong. Maziltu taliban. Saya masih seorang santri. Walaupun sekarang tugasnya sudah beda. Ya. Kala banyak tanggungannya. Fas'alu ahla dzikri. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya. Ketika Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau banyak ilmunya? Bagaimana caranya kok engkau banyak ilmunya? Bilisanin sa'ulin. Dengan lisan yang banyak tanya. Ibnu Abbas ini banyak tanya. Ketika Kanjeng Nabi meninggal dunia, beliau langsung pergi ke sahabat-sahabat yang waktu itu masih banyak di Madinah. Cari ilmu ke masing-masing sahabat. Pumpung sahabat masih ada di Madinah. Karena setelah itu sahabat berpencar-pencar. Ya, hijrah menyebarkan ilmu. Karena kalau numpuk di situ saja terlalu banyak sahabat yang alim. Nanti orang cuma fokus ke satu ulama. Ulama yang lain tidak begitu diambil ilmunya. Maka nek kebeen teng Madinah, keluar sudah. Ada yang ke Basra, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam. Apa tujuannya? Nasrul ilmi. Yang di Madinah sekarang tidak begitu dipakai. Bahasanya kok dipakai ya. Tidak begitu diambil ilmunya. Maka ketika keluar dari Madinah, yang ngambil ilmunya ribuan orang, ratusan orang. Dan itu yang terjadi kepada ulama kita. Di Jawa kebeen wis. Jawa kebeen. Maka merantolah ke Kalimantan, merantolah ke Sumatera, merantolah ke Papua. Yang asalnya di sini tidak dipakai sama sekali, tidak ada orang yang gubris karena banyak yang ngerti. Yang cuma ngerti jurumiyah, cuma ngerti safinah, di sana jadi kiai besar. Ya. Kenapa? Karena di sana nggak ada orang, gitu. Dimanfaatkan ilmunya. Maka ketika kita berada nanti, jenengan punya ilmu, berada di suatu daerah, kok di daerah situ orangnya tidak mau ngambil ilmu dari jenengan, misalnya, silakan hijrah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Mekah, beliau disia-siakan oleh orang Mekah, ya, tidak banyak orang yang mengambil ilmu dari kanjeng Nabi, bahkan memaksa kanjeng Nabi untuk keluar ke Madinah, maka kanjeng Nabi keluar di Madinah. Apa yang terjadi? Sudah orang berbondong-bondong masuk ke Islam. Itu pentingnya hijrah. Jangan takut untuk hijrah. Karena dengan hijrah kita akan mendapatkan kesempatan yang sangat luas, mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Ya, namanya hijrah itu pasti rekoso. Hijrah itu pasti sakit. Hijrah itu meninggalkan tanah air dan itu menyakitkan, meninggalkan keluarga dan itu menjadikan kita sedih. Otomatis kalau orang hijrah itu uangnya sedikit, ya otomatis itu sudah. Ya, pertama rekoso, ya maklum, tapi masuk mau rekoso terus kan boten kan nggih. Lama kelamaan Allah akan memudahkan kan gitu. Fas'alu ahla dzikri, tanya. Ya.
bertanyalah kepada ulama nek jenengan boten semerap. Datang kepada ulamanya kalau tanya. Wah, saiki pakai SMS, pakai WA. Yo iso, tapi yo gapate tata krama lho kan ngoten. Apalagi anu nyuwun ibarate Pak Ustaz. Waduh. Golek isik kangelen ndak kan ngoten kuwi. Kala sing apik yo datang gitu. Walaupun ya sebenarnya enggak apa-apa pakai itu. Teknologi sudah canggih. Qala wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dadi nek mboten ngertos tanya, nggih. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sahabat tanya terus kepada Kanjeng Nabi. Yang paling banyak tanya kepada Kanjeng Nabi itu adalah Abu Hurairah. Wake tanglet Abu Hurairah. Sampai Kanjeng Nabi pernah ketika suatu saat ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Kanjeng Nabi tidak langsung jawab. Kanjeng Nabi dawuh ngene. Wallahi inni la adzunnu, demi Allah saya itu menyangka, annaka la awwalun nas, bahwa engkau adalah orang yang pertama kali yas'aluni an hadal hadis, yang bertanya kepada saya tentang hadis ini, kata Abu Hurairah. Kata Kanjeng Nabi, karena saya tahu bahwa engkau orang yang paling ingin terhadap hadis. Lalu baru Kanjeng Nabi menjawab, yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Itu yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi. Maka selama orang itu muslim, selama orang itu Islam, selama orang itu iman, maka dia orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi dia muslim, senang membaca sholawat, senang mengajarkan hadis, senang belajar hadis, senang belajar Quran, maka semakin berhak, semakin berhak, semakin berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qala, Kanjeng Nabi sering ditanya oleh sahabat dan Kanjeng Nabi kadang bertanya kepada sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya ngajari sahabat. Kanjeng Nabi bertanya, ngetes kadang. Atau ingin memberi pelajaran kepada sahabat yang belum tahu. Karena tidak ditanya, maka Kanjeng Nabi memberikan pertanyaan. Itu cara belajar, mengajar. Kita kalau ngajar kadang kasih pertanyaan. Atau kalau enggak, dipersilahkan bagi para anak didik untuk melakukan pertanyaan. Ini jarang tapi metode semacam ini di pesantren ya. Jarang ada tanya jawab. Adanya ketika saat diskusi saja. Kalau bandongan jarang itu. Okay. Tapi sebenarnya kiainya akan membuka pintu kalau kalian mau tanya. Silahkan sowan kalau tanya kan gitu. Okay. Tidak akan dihalang-halangi. Tapi ada tata caranya memang bertanya kepada guru, kepada dosen, ada tata caranya. Ketika gurunya kelihatan apa capek, males, apa misalnya, jangan bertanya. Qala wa ammal akhbaru lan anapun utawi piro-piro khobar. Tentang hadis ini. Faqauluhu mongko iku dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong salaka iku lamun menempuh sapa man tarikon ing dalan yatlubu kang nuprih sapa man fihi ing dalem tarik ilman ing ilmu salaka mongko menempuhkan sapa Allah bihi kelawan man tarikon ing dalan ilal jannati marang surga ilal jannati marang surga. Qala ilal jannati marang surga. Ini dawuh Kanjeng Nabi nggih. Faedai anjuran bepergian mencari ilmu. Anjuran bepergian dari desa, dari rumah menuju para ulama untuk belajar ilmu. Ini anjuran. Menyebutkan faedahnya. Kalau diperintahkan itu mesti ana faedahnya. Kanjeng Nabi dawuhna man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, dalam hadis lain yaltamisu. Ya. Barang siapa berjalan
menyusuri jalan tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan menjalankan dia ke jalan menuju surga. Artinya apa? Ilmu itu min abwabis sa'adah. Ilmu itu termasuk pintu kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia adalah mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, selamat. Kebahagiaan akhirat adalah kita mendapatkan surga. Salah satu cara mendapatkan surga adalah dengan belajar. Belajar saja. Dengan belajar kita akan mendapatkan surga. Karena dengan belajar kita dapat ilmu. Dengan dapat ilmu kita akan ngerti. Dengan ngerti kita akan beramal. Amal inilah yang menyebabkan kita mendapatkan surga. Makanya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kudu ono iman, kudu ono amal soleh. Itu alasane nopo wong nek golek ilmu iku kok digampangno jalan menuju surga. Dan seperti yang saya katakan, ini bisharoh bagi para thalibul ilmi, bagi para pencari ilmu, ini jaminan kayaknya bagi para thalibul ilmi bahwa mereka nanti akan mendapatkan surga, bahwa mereka nanti akan husnul khotimah. Maka kalau nanti kita punya putra, punya putri, arahkan untuk mencari ilmu. Arahkan untuk mengaji. Suruh mereka jauh, ya, jauh dari desanya. Suruh untuk mencari ilmu. Kita sayang sama anak kita, ya, rasa sayangnya. Tapi jangan sampai menghalangi anak untuk pergi mencari ilmu. Wah, saya bisa ajar sendiri. Ya, enggak apa-apa sih diajar sendiri. Tapi beda. Katanya Imam Ahmad, beda. Silahkan pergi dari desanya. Jangan hanya jago kandang. Silahkan menjauh cari ilmu ke daerah. Maka ulama sama lihat coba. Kebanyakan kiai-kiai besar di Indonesia mesti pernah mondok di luar daerah. Ya, ini. Ulama-ulama ageng, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, gitu. Terus Mbah Maksum Lasem, gitu. Mbah Ali Maksum, Mekah. Kita Mekah. Okay. Mbah Hasyim, kita Mekah. Juga ini orang Jombang, gitu. Tapi pergi ke Madura. Mbah Maksum, orang Lasem, pergi ke Madura. Belajar kepada Mbah Hasyim. Ya kan? Keluar dari daerahnya. Pendiri Pondok Ploso, Mbah Yai Kasupi. Sinten namanya ini? Mbah Jazuli Usman, gitu. Itu juga pergi dari daerah sana. Tidak ke tempatnya. Pendiri Pondok Lirboyo juga begitu. Pergi ke Mbah Khalil Bangkalan untuk mencari ilmu. Setelah itu pergi ke Mbah Hasyim Asy'ari untuk mencari ilmu. Enggak ada yang diam di rumah. Ya ono sing diam, kaya Mbah Zainal ono itu. Di rumah saja. Tapi jarang. Yang ada di rumah saja ya ono, yang di rumah saja juga ada. Nggih. Bandol niku juga gitu. Bahkan kalau ulama-ulama kita banyak yang ke Mekah. Banyak ke Mekah. Nggih. Mbah Khalil Bangkalan Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari Mekah. Kayak gitu. Semuanya begitu semuanya. Mbah Munawir ke Mekah. Kebanyakan begitu. Sampai ke luar negeri cari ilmunya. Maka kita punya anak nanti udah. Pondokkan yang jauh-jauh cari ilmu udah. Jangan hanya di rumah. Silakan mencari ilmu yang jauh-jauh. Semua para ulama. Kebanyakan mencari ilmunya keluar dari daerahnya. Tidak di daerahnya sendiri. Jadi kan coba lihat pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu. Mesti begitu. Mbah Mun sama, pernah ke Lirboyo Mbah Mun. Setelah itu ke Mekah. Ya kan dia? Guru saya juga gitu. Ke Sarang, setelah ke Sarang ke Mekah.
10 tahun. Subhanallah kan gitu. Maka silahkan sudah, nanti punya putra, punya cucu, diarahkan untuk mencari ilmu yang sejauh-jauhnya, sudah kemana pun silahkan, yang penting cari ilmu. Gola, ini anjurannya, karena para ulama kita semuanya kebanyakan itu tidak diam di rumah. Memang mereka bisa otodidak, ya, cari ilmu sendiri bisa, tapi kebanyakan mereka ingin cari pengalaman yang lebih, sehingga mencari guru yang banyak. Dengan guru yang banyak, barokah juga akan semakin banyak begitu. Kalau para ulama begitu semuanya ya, tidak ada yang diam di rumah. Ulama-ulama Indonesia yang di Mekah ya maklum, dari Indonesia ke Mekah, ya kan toh? Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, ya kan toh? Itu yang terkenal. Ya, Syekh Khotib bin Angkabui, itu yang terkenal. Syekh Nawawi Al-Banteni, itu yang terkenal. Ya. Yang terkenal-terkenal itu. Syekh Abdul Bakir bin Nur Al-Jugjawi, ini enggak begitu terkenal. Tapi kalau yang paham sanad, paham beliau ini. Ini orang Jogja yang ada di Mekah sana. Abdul Bakir bin Nur Al-Jugjawi Thuma Al-Makki. Ini, di sana semuanya. Ulama-ulama kita, tidak ada yang diam di rumah. Semuanya berjalan untuk mencari para ulama demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga kita diberi ilmu manfaat oleh Allah Ta'ala, diberi keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya para ulama menjadi warasatul anbiya. Ya Rabbana adarofna bi anna naqdarofna wa annana asrofna ala ladho asrofna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba wasdur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla wajudan manna la biktisabi min dabil mustafa rasuli nahdha bikulli suli sholla wa sallam rabbi alaihi andal hambi wa alihi wa sahbi adada tassi suhbi walhamdulil ilahi wa tanahi andi daru darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi ya Rasulullah hadi daru darullah wa fiha ibadullah ya Rasulullah hadi daru darullah wa fiha ibadullah ya Rabbi bijahik ya Rasulullah bisiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.